Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Sore ini saya sedang berada di Danau Ria Riau. Sekarang air danaunya tuh lebih terlihat bersih, hijau. Kalau dulu danau ini tuh airnya hitam, bau lagi. Boro-boro ya buat nongkrong-nongkrong di sini, lewat aja udah males banget. Tapi kalau sekarang beda, guys. Banyak tuh ada yang lagi mancing juga. Lihat kawan-kawan. Bahkan sekarang nih danaunya tuh lagi diperlebar kembali. Digali, dilebarkan. Dan gak tahu mau ditata sedemikian cantiknya lagi kah? Kita tunggu hasil akhirnya, guys. Kita geser lagi ke tempat berikutnya. Nah, ini dia, guys. Dulu lumpur-lumpur yang maaf di sebelah situ tuh. Tanahnya sekarang digali, dinaikkan, dan jadi daya tampung Waduk Ria Riau ini jadi lebih banyak lagi. Perhatikan, ini sangat bagus buat duduk-duduk. Banyak yang mancing nanti di sebelah sana tuh. Banyak yang mancing nanti, kita akan ke sana. Bahkan ini sobat, kawan-kawan ya, ditanemin sayur cesim, bisa dimanfaatkan ini oleh dinas kebersihan kayaknya di sini nih. Ada cabenya juga, daun singkongnya. Nah, ini sayurnya bisa dimanfaatkan ya, guys. Ada pohon jahe juga di sini nih, jahe nih, guys. Daun bawang. Nah, ini jahe, bahkan nih cabenya juga lagi berbuah lebat, guys. Nah, pepaya, jambu ada semua di sini. Ini ya, kalau di ujung sana itu banyak anak-anak bermain-main. Nanti kita akan ke sebelah sana di tempat orang-orang mancing. Ini jadi benar-benar bertambah luas. Bahkan bunga-bunganan cantik pun ini menghiasi di pinggiran Danau Ria Riau, guys. Oh, banyak orang lagi mancing. Nih, daun singkongnya sangat subur. Daun singkong. Wah, di sini banyak warga yang sedang mancing, guys. Perhatikan tuh sampai di ujung sana. Di seberang danau banyak anak-anak yang sedang bermain. Bahkan kalau pagi ini di sini banyak yang nyari kutu air buat dijual makan ikan.